Duduk seperti ini, coba. Lagi. Perhatikan lampunya di sini. Coba. Coba. Nah, duanya hidup. Berarti mogok tuh. Coba tes lagi. Kita bantai lagi. Sip. Oke guys, selamat siang. Selamat datang kembali di R Channel. Jadi pada siang hari ini kita dapat garapan baru di mana Honda CB150R motor ini nyendat, serasa seperti pengapian putus. Jadi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, serta share jika ada yang lebih dari pengetahuan atau pengalaman untuk berbagi pengalaman, silakan lampirkan di kolom komentar. Kita tetap welcome kok untuk saling berbagi. Jadi di sini permasalahannya tuh kita sudah cek tekanan pompa bahan bakar. Pompa bahan bakarnya masih dalam keadaan baik. Tekanannya masih 294 kilopascal. Pengapian juga bagus. Ecu bagus. Kabel massa body juga masih bagus. Jadi permasalahan untuk motor ini guys, kita udah cek semua. Dan ternyata permasalahannya itu hanya di kunci kontak guys. Kunci kontaknya itu untuk terminal kabel itu berjamur. Berarti antara kena di dalam kunci kontak ini banyak kotoran. Jadi sudah kita lakukan pembersihan menggunakan karbo cleaner serta melumasi dengan oli. Hasilnya mantap guys. Oke guys, semoga video ini, pengalaman kita ini dapat bermanfaat buat kawan-kawan sekalian. Sekali lagi, jangan sepele untuk masalah sepele. Yang sepele itu bisa membuat kita pusing guys. Oke guys, terima kasih. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu hati, salam kuku ireng, mantap.